Halo, kembali lagi bersama Jeka Viol, channel yang membahas seputar dunia permainan biola atau violin atau fiddle. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas atau membahas tentang perbedaan tangga nada mayor dan minor dalam memainkannya di biola ya teman-teman. Nah, tapi sebelumnya, ulasan atau bahasan ini bersifat asumtif ya. Jadi bersumber dari apa pengalaman saya dalam latihan biola, latihan tangga nada untuk mempermudah membedakan antara tangga nada major dan tangga minor. Saya biasa membedakannya dengan solmisasi do re mi fa sol la si do. Misalkan kita mainnya di tangga nada G do re mi fa sol la si. Saya membedakannya dengan solmisasi itu. Bedanya tangga nada major jika dimainkan di tangga nada G, dia startnya dari do. Do re mi fa sol la si do. Nah, seperti itu. Kalau tangga nada G minor, dia startnya dari tingkat nada ke-6 atau La ya teman-teman. Jadi G ini dibuat nadanya kalau disolmisasi jadi La. La, si, do, La, si, do, re, mi, fa, sol. Perbedaannya tadi, kalau major, dia startnya dari tingkat nada pertama atau do ya teman-teman. Sedangkan minor dia startnya dari tingkat nada ke-6 atau la. Itu dia perbedaan antara tangga nada major dan tangga nada minor teman-teman. Sekian untuk ulasan atau bahasan kali ini. Sampai jumpa pada ulasan atau pembahasan seputar dunia perbiolaan selanjutnya.